Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya kembali akan memberikan tutorial mengenai Microsoft Office Word. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengubah dokumen dari Microsoft Office Word ke PDF. Nah, secara umum ada dua cara yang saya gunakan di dalam mengubah dokumen dari Word ke PDF, teman-teman. Cara yang pertama sangat mudah, teman-teman. Jadi silakan teman-teman buka dokumen Word teman-teman. Kemudian teman-teman ke menu file. Menu file, teman-teman klik save as. Setelah itu teman-teman silakan cari tempat untuk menyimpan dokumennya. Kita browse. Akan saya simpan di download kemudian dokumen. Nah, untuk namanya silahkan teman-teman ubah atau teman-teman tulis sesuai dengan ketentuannya. Kemudian pada bagian save as tipe, teman-teman ubah dari Word dokumen ke PDF. Jika sudah, silahkan teman-teman klik save. Nah, sudah berubah teman-teman menjadi dokumen PDF. Inilah dokumennya sudah terbuka. Nah, teman-teman bisa lihat kan, ini sudah dalam bentuk PDF. Teman-teman bisa lihat kan, sudah tidak bisa diedit ataupun dihapus. Jadi sudah bentuk PDF. Jadi sangat mudah kan teman-teman dalam mengubah dokumen. Kita cek filenya. Nah, sudah ada teman-teman. Jadi bentuknya sudah dalam bentuk PDF. Ini dokumen saya yang pertama yang buatnya. Kemudian untuk cara kedua teman-teman juga bisa secara online teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengalami kesusahan menggunakan cara pertama, teman-teman bisa menggunakan cara kedua yaitu secara online. Nah, yang pertama silahkan teman-teman buka browser teman-teman, terserah mau pakai Mozilla, mau pakai Google Chrome, silahkan. Kalau saya menggunakan Google Chrome, kita buka. Teman-teman ketikkan di kolom pencarian Word to PDF. Jika sudah terbuka, nah ini ada banyak sekali teman-teman. Silahkan teman-teman mau pakai yang mana. Biasanya saya pakai yang Small PDF. Teman-teman buka yang Small PDF. Nah, di sini teman-teman bisa lihat teman-teman mau mengubah dokumennya menjadi apa. Nah, di sini teman-teman bisa melihat banyak sekali menu-menu yang ada di website ini. Karena kita mau pakai yang Word to PDF, jadi teman-teman pilih yang Word to PDF. Nah, di bagian sini teman-teman silahkan masukkan filenya. Bisa teman-teman isi seperti ini, choose file. Kemudian teman-teman cari dokumennya. Open. Atau teman-teman bisa juga drag. Drag itu artinya teman-teman tarik dari sini ke Google Chrome-nya. Nah, ini teman-teman hasil PDF-nya dari dokumen Word kita tadi. Selanjutnya tinggal kita download. Nah, sudah di-download. Selanjutnya tinggal kita cek kembali. Cek filenya. Ini dia. Kita cek filenya. Nah, sama ya teman-teman, sudah dalam bentuk PDF. Jadi sangat mudah bagaimana caranya untuk mengkonvert dokumen dari Word ke PDF. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Mungkin sekian video dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.